Halo semuanya, selamat tahun baru, Happy New Year. Saya berdoa di tahun yang baru ini semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalaupun belum baik, ada kekuatan, ada penghiburan, ada mujizat, ada jalan keluar dalam nama Yesus. Amin. So, saya ingin memulai 2021 dengan sebuah konten yang sudah saya rencanakan dari tahun lalu, tapi baru sempat sekarang. Yaitu memberikan reaksi untuk diri sendiri. Kenapa buat diri sendiri? Karena saya pikir untuk memberikan penilaian, pendapat, reaksi, kita butuh kapasitas, butuh pengetahuan gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar pendapat saya, tapi kita ngerti gitu. Dan, well, saya pikir saya cukup mengenal permainan saya. Masalahnya, ini 12 tahun yang lalu, ya, 2008, masih November soalnya. Yang upload namanya Kevin Kusnadivin, thank you so much. Sudah upload video di saat YouTube belum terlalu hits di Indonesia saat itu. Appreciate. 2008 itu masa-masa transisi. Teman-teman ingat waktu itu saya bermain di Idola Cilik. Jadi secara setup saya lagi mencari yang terbaik. Formula yang paling asik gitu. Dan puji Tuhan banget ada stack, simbal tumpuk. Lalu ada simbal miring. Puji Tuhan dapat idenya di masa-masa ini nih. Dan tentunya mini snare di sebelah kanan. Last but not least, baju kartun. Saya udah lama banget nggak pakai baju kartun. Jadi saya pakai untuk nostalgia. So, mari kita mulai. Oke, ini namanya penyiram. Saya kangen banget splash di sebelah kiri tuh. Pengen taruh lagi. Oke, nice feel. Apa itu? Seperti kedua ya? Halang MC. Tek-tek. Right. Six to flat untuk pindah bagan. So, intronya kan straight. Untuk lagunya agak straight, like shuffle, gitu, reggae. Bisa disimpulkan saya banyak ide ritmik intro ini. Kalau baru naik. Ke kaki kiri nih, stop dari problem keluarnya. Buat. Teriak, para wanita, perempuan teriak. Ini lagu yang sangat unik. Reggae tapi bukan reggae yang klasik ya. Tapi tetap reggae nampaknya. Dan saya menggunakan dua snare jadi kombinasi yang asik banget. Kangen banget harus flash ini. Biasa. Ria ya. Yeah.
Oke, mendarat jadi anak jet. Nambah. Jiwa jetnya keluar di sini. Balik lagi. Dan hilang. Teman-teman, kalau dari tadi sepertinya saya terlihat kagum, saya kagumnya sama Tuhan Yesus ya. Soalnya like 12 tahun yang lalu bisa main kayak gini tuh puji Tuhan banget. Bukan saya. Masih berusaha jaga tempo. Ini drama campuran nih. Kalau ada suara utama, dan sekarang semuanya pakai itu di bawah. Timbal-timbalnya masih lengkap. Ladies, teriak. Cowok jangan. Oh, kayak Mike Portnoy. Itu bukan Manjini ya. Manjini gondrong tuh. Oke. Itu lagi yang masih suka saya pakai juga. Sakit. Nice, tanpa kick. Sangat tricky. Outro. Yes. Puji Tuhan. Melankolis kalau kayak gini nih, melonya keluar karena well, enggak berasa time flies, waktu cepat banget, dan bersyukur sudah cukup lama bermusik. Doa dan harapannya bisa terus bermusik buat Tuhan Yesus dan buat penghibur teman-teman semua. Ya, pokoknya ini kan masa yang sudah sangat modern ya, jadi apapun kegiatan kalian, khususnya teman-teman musisi, abadikanlah gitu, karena itu akan jadi kenang-kenangan. Gak semuanya harus di-upload, tapi someday itu akan jadi harta yang berharga banget. So, sampai ketemu di video-video berikutnya. God bless you all.